Nikmate ge mam karo sambel. Nake pol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya nih. Biasa saya selalu pembukaan di warung. Dan pagi ini saya mau memasak sederhana, masak yang gampang, yang simpel, mau buat bekal kakak Zara itu ngantar ke sekolah karena pulangnya sore, jadinya sekitar jam 2:30, jadi saya mau ngantar bekal buat makan siang. Nah, sebelumnya saya mau memasak terlebih dahulu ya. Nah Lur, nih saya punya kangkung, beli kemarin ini satu ikat sudah saya petikin. Ini ada tempe, ini ada ikan keranjang satu besek, dan ini ada cabai yang sudah saya siapkan. Nah, ini saya mau lanjut memasak ya. Pertama-tama ini buat tempe. Tempe ini saya mau iris biasa saja. Saya mau goreng. Goreng itu, teman-teman. Goreng biasa saja, enggak pakai tepung. Kayak begini saja. Nah, kalau sudah selesai ini, saya mau garet-garet kayak begini. Lanjut ya, nih saya mau membuat bumbu buat tempe. Bawang putih dan ketumbar, garam sedikit, penyedap sedikit. Bumbunya sudah lembut nih, saya mau kasih air sedikit. Tempenya ya, saya mau balurin. Tempenya sudah selesai, saya diamkan terlebih dahulu biar meresap bumbunya. Lanjut ya, ini sambil menunggu tempenya meresap, bumbu tempenya, ini saya mau ngiris bumbu buat tumis kangkung. Ini saya tidak bikin pedas ya, biar anak saya enggak kepedesan di sekolahan. Nah, ini buat bumbu numis kangkungnya sudah selesai. Bawang merah, bawang putih, cabe, lengkuas, dan daun salam. Lanjut saya ke proses memasak ya. Ya, ini minyaknya sudah panas. Saya mau goreng tempe terlebih dahulu. Tempenya sudah matang, ini saya mau angkat ya. Lanjut ya, nih saya mau menumis kangkungnya. Ini pertama-tama saya masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Saya tumis sebentar saja. Terus saya masukkan cabai, lengkuas, dan daun salamnya. Saya masukkan garam ya terlebih dahulu ya. Masukkan kangkungnya karena bumbunya sudah larut, tinggal dicemplungin saja. Nah, ini sayur kangkungnya sudah setengah matang. Saya mau memasukkan gula sedikit saja dan penyedap rasa juga sedikit, karena tadi sudah saya kasih garam, jadi ya tinggal masukkan gula dan penyedap rasa saja. Tinggal bumbu meresap, baru kita matikan. Bapaknya lagi ngelayanin mbak-mbak yang lagi beli es, beli minum karena pada olahraga di lapangan di depan rumah.
Nah, ini sayur kangkungnya sudah matang. Saya lanjut nyiapin bekal buat anak saya ya. Ini buat makan siang. Ini wis kesiangan jadinya. Ini buat jam istirahat kedua. Ini saya ada kangkung baru matang ini. Ada sayur kangkung. Ini saya kasih kuah sedikit saja. Saya bawain tempe goreng ada dua dan ini senengannya dadar telur. Saya kasih di sini. Ini ikannya buat saya dan bapaknya saja. Anak saya cukup nasi pakai telur, pakai tumis kangkung dan tempe dua potong saja. Buat makan siang insya Allah sudah cukup. Dan ini ada bapaknya sudah siap-siap mau nganterin bekal buat makan siang. Buat makan siang anak saya ya. Dan ini suasana di depan rumah. Tuh, banyak anak-anak SMP yang lagi pada main bola di tengah lapang. Makan siang buat kakak Sarah sudah selesai. Saya lanjut mau sarapan juga. Ini sekitar jam 11. Tadi pagi itu saya belum makan nasi, paling ya teh sama gorengan kadang apa ini. Sekarang baru mau makan nasi, tapi saya mau membuat sambal terlebih dahulu karena tadi masak kangkungnya nggak terlalu pedas. Nah, nih saya mau nyambel. Cuma pakai cabenya cabai mentah, bawang merah mentah. Nih cabai, bawang merah dan terasi yang sudah saya goreng. Semuanya mentah ya. Sambal korek kalau di saya, kalau di sini ya jenengnya sambal dadakan. Ini saya kasih garam sedikit. Dan ini ada penyedap rasa sedikit. Saya sudah siap mau sarapan. Sarapannya pakai kangkung, sambel, wakasin karo tempe. Nih, siap gini bae insyaallah wis alhamdulillah wis nikmat. Belum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Ayo lur, sarapan-sarapan yang kesiangan. Penting anu sambel. Bismillah. Saya itu makan di dapur, terus sambil nunggu warung. Enak ya, enak lur. Kalau sambel, tempe. Kalau pagi itu ya begini aktivitasnya. Mama sedang upiak bae nganti awan. Madang. Ini tadi anak saya cuma saya bawain tempe dua. Kayak gitu pe, alhamdulillah. Kalau udah habis pe, alhamdulillah. Ya, lo keperawat baik ya.
nikmate ge mam karo sambel nake pol. Kadang saya ketemu nih. Terus segera tapi ini nikmat banget. Sampai ke bawah bios keringetan. Sekian ya teman-teman video dari saya, video kegiatan sehat pagi ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.